Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukris Ham Global. Kita bertemu lagi dalam segmen Coffee Time, iaitu di mana segmen kita review balik apa yang telah berlaku dalam New York Session pada malam tadi, yang mana ia juga akan mempengaruhi pergerakan pada hari ini. Alright, sedikit reminder bagi kawan-kawan yang belum download e-book percuba yang telah saya sediakan, boleh refer ke keterangan di bawah video ini, di description video ini, untuk mendapatkan e-book secara percuma. Alright, so pertama sekali, bagaimanakah dengan performance 3 indeks utama US malam tadi? Dow Jones meningkat 2.2% kepada 30,530. S&P 500 meningkat 2.5% kepada 3,764. Nasdaq meningkat 2.5% kepada 11,069. Alright, so selepas minggu lepas mencatatkan penurunan demi penurunan dalam kesemua aset-aset utama, pembukaan minggu ini kita dapat sedikit pergerakan yang positif. Seperti yang kita dah discuss sebelum ini, bahawa selepas kejatuhan yang sangat-sangat kuat, kebarangkalian untuk berlaku pullback ataupun temporary relief rally adalah tinggi, dan itulah yang kita dapat pada masa ini, yang mana kebanyakan aset-aset utama mencatatkan performance yang positif untuk pembukaan minggu ini. Alright, seterusnya, apakah news ataupun headlines yang menggerakkan pasaran pada malam tadi? Tidak banyak data ekonomi yang keluar daripada US, melainkan existing home sales. Data ini menunjukkan penurunan sebanyak negatif 3.4%. Sekali lagi, ini menunjukkan bahawa pasaran perumahan, pasaran property di US pada masa ini sedang melemah. Alright, seterusnya kita akan tengok chart untuk 5 aset utama. Okey, yang pertama sekali, S&P 500, pasaran equity US. So selepas membuat kejatuhan ke paras low 3650 dan kemudian kita dapat bouncing seperti apa yang telah kita jangkakan, iaitu telah pun break paras resistance yang terhampir 3725 dan paling tinggi malam tadi mencatat 3788. Alright, dan pada pagi ini kita dapat sedikit penurunan pada pagi ini. Overall, bagi saya, trend adalah masih dalam keadaan strong downtrend. Anyway, untuk jangka masa pendek, maybe boleh naik sehingga ke paras 3850 ataupun market turun dulu untuk mencuba 3720. Anyway, bagi saya, S&P 500 masih kekal dalam strong downtrend. Alright, seterusnya ialah dollar index, yang mana dollar index pada minggu lepas telah mencuba sehingga paras 10590, kemudian membuat pullback sehingga ke paras 103, dan pada pembukaan semalam dilihat dollar index kembali menurun. Cuma pada pagi ini kita dapat melihat pergerakan yang kembali positif dalam dollar index. Overall, bagi saya, dollar index adalah masih dalam keadaan strong uptrend, yang mana paras resistance yang terhampir ialah di sekitar 10550 dan paras support yang terhampir ialah 10350. Okey, seterusnya gold, yang mana kita telah discuss gold ini banyak kali, bahawa pada pandangan saya gold ialah dalam keadaan yang neutral, iaitu tidak mempunyai sebarang trend yang jelas. So kita dapat lihat again sekali lagi gold berlegar-legar di antara 1870 dan 1820 ataupun pada minggu lepas telah pun mencuba 1800 pada masa ini, iaitu no trend. Cuma kita ada support yang terhampir ialah 1803 dan resistance yang terhampir ialah di sekitar 1870. Alright, seterusnya Bitcoin selepas membuat kejatuhan demi kejatuhan sehingga memecahkan paras 20,000, 18,000 dan cecah sehingga 17,500 kemudian market membuat kenaikan semula seperti yang kita dah discuss. Selepas kejatuhan yang banyak, berkemungkinan untuk market membuat temporary kenaikan, dan itulah yang kita dapat apabila market mencuba paras resistance yang terhampir 26,89 dan kemudian terus meningkat sehingga ke paras hampir 22,000 dan seperti yang kita dah discuss juga dalam video yang lepas, paras strong resistance yang terhampir adalah di sekitar 22,700 ataupun 23,000 dan seterusnya paras support yang terkini untuk Bitcoin ialah di paras 17,900 ataupun 18,000 Alright, again, dari sudut trend, Bitcoin masih berada dalam keadaan strong downtrend. Alright, seterusnya kita ada oil seperti juga yang kita dah discuss, bahawa oil selepas mencatat kenaikan sehingga ke paras 125, kemudian berlaku penurunan selepas pengumuman
FOMC pada minggu lepas, yang mana kita dapat lihat market telah membuat kejatuhan yang pertama sehingga ke paras 113 dan kemudian membuat kejatuhan yang kedua sehingga ke paras 107. Dan pada pagi ini dilihat oil menunjukkan sedikit kelemahan. Alright, seperti yang saya dah maklumkan pada minggu lepas bahawa oil adalah dalam keadaan uptrend tetapi adalah weak. Anyway, saya masih sedikit bullish untuk oil disebabkan oleh faktor pengeluaran oil yang sangat-sangat rendah, dan saya sangat-sangat memerhatikan sekiranya oil mencuba kembali ke paras 100, dan sekiranya itu berlaku, maybe saya akan buy semula oil ini di paras harga 100. Alright, itulah yang dapat saya kongsikan pada ketika ini. Apa yang saya kongsikan ini bertujuan untuk pendidikan. Ia bukanlah trade call ataupun trade idea. Alright, finally saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang setia bersama channel ini, especiallynya kawan-kawan yang supporting dalam meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen. Alright, sehingga kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.